Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala sanib rahimallahu ta'ala wa ana munafa'a fi ulumi fi darini amin. Kasyabahil wada'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi matawafi huna. Kasyabahil wada'i dan seperti keserupaan bentuk, keserupaan yang bangsa bentuk, dan seperti keserupaan bentuk fi ismai jitana pada dua isim lapas jitana. Wal maknawi dan ya maknawi, keserupaan yang bangsa maknawi, fi mata wa fi huna, pada lapas mata dan pada lapas huna. Wa kania batin anil fi'li bila ta'assurin wa kaftikarin usila. Wa kania batin dan seperti gantian anil fi'li daripada fi'il, bila ta'asurin dengan tanpa terpengaruh, waqaf tikorin usila dan seperti ya, dan karena ya membutuhkan yang lainnya. Kasabahi jar majrur. Kasabai jar majrur menjadi khabar lil mubtada ma'zum, khabar bagi mubtada yang nimbang. Jadi takdirnya wa zalika ka'inun kasabai. Al-wad'i, al-wad'i itu na'at sabai. Fismai, ya, fismai jar majrur, fi harfu jarin ismai majrur. Ismai ni tasnia, jadi mudof, jadi buang nun. Ismai, ya, ismai mudof, jitana murad lafaz mudof ilaih. Ya, fismai jitana. Ya, jar majrur. Ya, mutalik dengan yang dibuang, sifat bagi wad'i. Wal maknawi dan maknawi. Ya, maknawi maunya atop, maknawi atop ke wad'i. Fi mata wa fi huna. Ya, fi mata wa fi huna. Pada lafaz mata dan pada lafaz una, jar majrurnya fi mata ya, wawnya atau fi huna atau mata. Dia jar majrur muta'alliq dengan yang dibuang, na'at kepada maknawi. Jadi fi mata wa fi una jar majrur muta'alliq keduanya dengan yang dibuang, na'at kepada maknawi. Jadi dan ya, keserupaan yang bangsa maknawi yang pada lapas mata dan pada lapas una. Wa kaniyabatin wawnya waw ya, waw atop niabatin, niabatin wawnya atop ya, atop ke sabahi ya, ka niabatin jar majrur anil fi'li, anil fi'li jar majrur an harfu jarin fi'li jar majrur bi an, na'at kepada niabatin ya, bila ta'asurin jar majrur bi harfu jarin la ya,
Jadi la di sini maknanya ghairu. Jadi la itu isim bimakna ghairu. Isim dengan makna ghairu. Jadi ba harfu jarin la majrun bi ba, ya. La mudaf ta'assurin mudaf ilaih. Jadi la di sini bukan huruf. Ya, tapi isim. Makanya mudaf. Kalau huruf enggak bisa mudaf. Jadi la mudaf ta'assurin mudaf ilaih. Waqaf tikorin, ya, waqaf tikorin. Maunya waqaf atau ke waqaf tikorin atau ke niabatin, ya. Atau ke niabatin, ibtikorin. Usila ini fi'il madi majhul, ya, fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul. Jumlah fi'il dan naibul fa'il menjadi na'at iftikor. Zakara fi adainil baitaini ujuha syabahil ismi atau syib'al ismi, syib'hil ismi, boleh begitu. Syabahil ismi atau syib'hil ismi bil arfi fi arbati mawadi'ah. Menyebutkan oleh musannif pada dua ini bait akan jalan-jalan yang menyerupai isim dengan huruf pada empat tempat, ya. Menyerupai isim dengan huruf, ya. Menyerupai isim dengan huruf, isim menyerupai huruf pada empat tempat. Fal awwalu syabahu lahu fil wad'i. Yang pertama, maka yang pertama menyerupai isim bagi huruf pada, ya, wad'i, pada bentuknya, ya, pada peletakannya, bentuknya. Contoh. Ka ayyakunal ismu mawdu'an ala harfin wahidin. Kata'i fi darabtu. Ka ayyakunal ismu, seperti bahwa adalah isim itu mawdu'an, diletakkan ala harfin wahidin, atas satu huruf. Huruf yang satu, satu huruf. Kata'i seperti itu pada lafaz darabtu. Ya. Ini menyerupai, ya. Pada lafaz darabtu. Ini darabtu kan isim. Serupa dengan huruf. Kayak huruf dia, tuh kayak huruf padahal isim. Emang kenapa bisa serupa dengan huruf isim ini? Dan itu, ya. Nah, dia itu, isim itu diletakkan atas satu huruf. Jadi seperti kayak huruf. Au ala harfaini, atau dia atas dua huruf. Karena seperti na fi akramna, kan dua huruf. Na, dua huruf. Pada lafaz akramna. Na kan dua huruf tu. Na ada ayat na yang tidak alifnya tu, ya. Wa ila dzalika asyara, dan kepada demikian itu mengisyaratkan musannif biqauli, dengan perkataannya fismai jitana. Ya, pada perkataan dua isim fismai, pada dua isim jitana. Fata'u fi jitana ismun, maka ta pada lafaz jitana itu isim. Ta jita isim, dia seperti huruf. Kalau kata kita huruf, huruf apa? Huruf ta, tapi dia isim. Gitu. Na, ya, na juga. Li'annahu, ya, kenapa tak jadi dia isim? Li'annahu fa'ilun, karena sesungguhnya dia itu fa'il. Wa mabniun, dan bermula dia itu dimabnikan. Tak mabni datang, enggak bisa tu, enggak bisa ti. Kalau tu, maknanya beda. Ti, maknanya beda. Nata aja. Huruf kan begitu juga. Ya, mabniya aja gitu. Li'annahu asbahal harfa fil mawdi'i fi kauni ala harfin wa'idin.
Li'anau karena bahwasannya dia itu asma'al harfa, isim itu menyerupai ia akan huruf. Fil wad'i pada bentuk, fi kauni pada keadaannya, ya, isim itu ala harfin wahidin atas satu huruf. Wa kadzalika na, dan seperti demikian itu na. Ismun, dia itu isim. Kenapa jadi isim na? Li'annaha maf'ulun, karena bahwasannya dia itu maf'ul. Yang namanya maf'ul is sim. Wahuwa mabniun, dan bermula dia yaitu dimabnikan. Na, udah na aja. Enggak boleh ni. Kalau ni ada ya-nya, nah, maknanya beda lagi. Lisabahi mil arfi, karena menyerupainya dengan huruf. Fil wad'i pada bentuknya, fi kaunihi ala arfa, ini pada keadaannya, ya, isim itu atas dua huruf. Wasani, dan yang kedua, syabahul ismi la'u fil makna, menyerupai isim bagi huruf fil makna pada maknanya. Kalau tadi menyerupai isim kepada huruf pada bentuknya, jadi bentuknya sama dengan is, dengan huruf, satu huruf, dua huruf. Kalau ini isim menyerupai huruf, ya, karena maknanya, pada maknanya wa kismani, dia itu terbagi dua. Ahaduhuma, satu dari keduanya, ma asba harfan mawjudan, sesuatu yang menyerupai ia si isim akan huruf, satu huruf, ya, huruf yang mawjud, satu huruf. Ya. Wasani kedua, ma asba harfan ghair mawjudin, ya, tadi harfan mawjudan, huruf yang mawjud ada, ya, satu huruf yang menyerupai ia akan huruf yang mawjud ada. Yang kedua, ma asba harfan ghair mawjudin, sesuatu yang menyerupai ia si isim akan huruf yang tidak mawujud, tidak ada. Famisal awali, maka misal yang pertama, harfan mawujudan, menyerupai harfan mawujudan, mata, itu mata, ini mawujud, ada mata. Fa inna mabniyatun li syabahi hal arfa, maka sesungguhnya dia itu dimabnikan mata karena menyerupai dia akan huruf, dah mata aja. Fil makna, pada makna. Fa'innaha, bagaimana? Fa'innaha tustakmal istifham, maka sungguhnya dia itu digunakan untuk istifham. Mata ini bisa digunakan istifham. Nahu sumpama mata takumu, kapan kamu berdiri? Oleh syari, dan digunakan untuk syarat juga. Nahu sumpama mata takumu akum, kapan-kapan kamu berdiri, aku berdiri. Wa fil halataini fi musbi'atin al-arfin mawjudin li'anna fil istifhami kal amzati. Berarti kan huruf nih, ya. Dan pada dua keadaan itu, pada menyerupai bagi satu huruf, bagi huruf yang mawjud, karena bahwasannya pada istifham itu seperti hamzah. Mata takum, kapan kamu bangun? Sama dengan atakumu, ya. Wa fi syarti, dan pada syarat, kain seperti in, ya. Wa misal usani, dan misal yang kedua, una, una. Wa syaratnya in, in, ya. Sama juga in. Fa inna mabniyatun li syaba'iha, karena maka sungguhnya itu dimabnikan karena menyerupainya harfan huruf, kaan sebut kana yang bagi, ya, seperti karena menyerupainya dia itu isim itu akan huruf, ya, adalah seyogianya, ya, bahwa ayyuka ayyudu diletakkan, ya, falam yudu, kemudian tidak diletakkan. Ya. Wa dzalika, demikian itu, li annal isyarat, karena bahasa isyarat makna, ya,
minal ma'ani, maknan minal ma'ani, itu ada makna daripada beberapa makna. Fa aqwa, maka haknya adalah ayyutu ala harfun yadullu alaiha, bahwa diletakkan baginya akan satu huruf yang menunjuknya atasnya. Kama da'uf wa da'ul li nafi, sebagaimana mereka meletakkan bagi nafi. Ma, ini kan nafi ma, tidak. Walinah dan bagi nahi, la. Walitama dan tamani, harapan laita. Walitara jin tamani, la'ala. Wa na'u dhalika. Dan semuanya itu. Fabuniyat asmaul isyarati li syabaiyah, maka dimabnikan isim-isim isyarat karena menyerupainya fil makna, pada makna, harfan muqaddaran, akan huruf yang ditakdirkan. Wasalisu syaba'uhu lahu. Ya, tadi itu yang kedua adalah isim menyerupai huruf dilihat pada maknanya. Jadi maknanya sama dengan huruf, hampir sama dengan huruf. Wasalisu yang ketiga, syaba'uhu lahu fi niyabati, menyerupai isim bagi huruf pada ya, menggantikan kedudukan anil fi'li daripada fi'il, wa adami ta'assuri bil amili, dan tidak terpengaruh dengan amil. Wa zalika mikan, itu ka asmail afal, seperti isim-isim fi'il. Namun sumpama daraki zaidan, ambillah olehmu akan zaid. Fa daraki mabni, maka daraki itu dimabnikan. Begitu aja daraki, daraki. Kenapa? Li syaba'i bil arfi, karena menyerupainya dengan huruf. Fikau ini pada keadaan huruf, ya, ya'malu beramal dia. Wala ya'malu fi ghairu, dan tidak beramal padanya oleh yang lainnya. Kama anal harfa kadzalika, sebagaimana bahwa huruf begitu pula. Ya. Nah, jadi li syaba'ihi bil harfi, karena menyerupainya dia tuh isim itu dengan huruf, pada keadaannya beramal dia. Ya, dan tidak beramal dengannya oleh yang lain, yang lainnya enggak beramal. Sebagaimana huruf begitu pula sama. Wa turiza biqaulihi wallahu a'lam bissawab.